Hmm, enak sekali. Kafe ini luar biasa. Kita harus lebih sering datang ke sini. Kamu benar. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku. Tertangkap. Apa yang terjadi? Kami mau keluar. Mari cari tahu cara dapatkan keuntungan. $50. Bagus sekali. Dia ingin menjual kita. Selamatkan kami. Tolong. Aku beruntung. Aku benar-benar mendapatkan keberuntungan. Cepat lepaskan mereka. Ladybug, mereka tidak akan pergi kemana-mana. Benarkah? Bagaimana dengan ini? Phew, itu hampir saja. Aku sedang dalam proses menangkap penjahat itu. Aku di sini untuk membantu. Aku bisa tangani sendiri. Apa aku pergi saja? Tidak. Mari bekerja sama menyelamatkan hewan. Baiklah. Cataclysm. Kamu baik-baik saja? Tidak. Kami akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir, kamu aman. Tangkap dia. Dia kabur ke sebelah sana. Dan aku sudah melacaknya. Tenanglah, tidak akan ada yang menyakitimu. Oh iya, benarkah? Aku benar-benar takut. Ayo periksa kondisinya. Baiklah. Oh, tanganku sakit. Kita akan cari tahu penyebabnya. Super Chains! Baiklah, bagaimana cara memakainya? Bagaimana itu bisa membantu, kan? Aku belum memikirkan itu. Tangannya patah. Tunggu dulu, apa itu? Apa kucing ini sedang hamil ya? Kita harus bagaimana dengan kondisi ini? Selamat! Jangan khawatir, kami akan merawatmu dengan baik. Benarkah? Aku tahu semua tentang kucing. Mari kita obati tangannya. Ini bisa menyembuhkan luka. Pinggirlah. Biar aku yang atasi. Miraculous Ladybug. Tangannya sudah sembuh. Terima kasih. Sekarang aku bisa bermain. Apa suhunya selalu sedingin ini? Seperti itulah suhu tempat perlindungan bawah tanah. Suhu dingin tidak baik untukmu. Kamu sedang hamil. Ayo potong kainnya. Apa yang dia lakukan? Seandainya aku tahu. Sambungkan jahit bagian ini, tambahkan titik hitam. Selesai. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa lebih hangat. Kucing hamil harus banyak beristirahat. Ruang untuk anak kucing dan makanan bergizi. Serahkan saja padaku. Kata Kelsum. Wah, bagus sekali. Bagaimana menurutmu? Ini menakjubkan. Nyawanya bertambah. Bagaimana dengan ini? Wow, ini jauh lebih nyaman. Tidak cukup luas. Kamu mencari apa? Aku butuh ruang untuk bayi kucingku. Oh, aku tahu. Aku akan segera kembali. Kami akan atur ruangan untuk bayi kucingmu. Super Chains! Super Chains yang tidak berguna. Selembar kertas tidak akan bisa membantu. Kami bisa membangun rumah hewan. Oh, sempurna. Hai, aku Ladybug. Aku butuh rumah untuk kucing hamil. Ini rumahnya. Biar ku bantu. Paket. Ada paket untukmu. Wow, cepat sekali. Ini barang pesananmu.
Ini rumah untukmu dan juga bayimu. Hore! Nyaman sekali. Bayiku akan menyukainya. Ini gratis dari kami. Pelayanan pelanggan yang bagus. Menyenangkan sekali. Apa yang terjadi? Karena kamu. Aku menemukanmu dengan pelacak GPS dalam kandang itu. Itu si pemburu hewan. Dia akan mendapatkan pelajaran. Keberuntunganku sudah habis. Klik tombol suka agar aku bisa mengalahkan dia. Aku akan menjualmu dan menjadi kaya. Ladybug, selamatkan aku. Kami butuh banyak suka. Dadah, iya. Kamu pahlawan super yang payah. Kamu lagi. Rasakanlah ini. Waktu yang tepat. Aku pergi membeli perlengkapan rumah. Sampahnya banyak. Tunggu sebentar. Aku punya dua rumah. Yang ini bahkan lebih keren. Apa? Sudah kubilang aku tahu segala hal tentang kucing, kan? Aduh, sepertinya tanganku terluka. Kekuatan dari Miraculous Ladybug mungkin bisa saja membantu. Yoyonya sudah mati. Menyerahlah atau kamu tamat. Tidak, kamu akan dikalahkan. Ada apa? Kenapa kamu sedih? Bayi kucingku tidak punya mainan. Aku punya banyak gawai yang bisa dimainkan. Laser. Kucing suka dengan laser. Kami memang menyukainya. Apa yang harus kulakukan? Ini banyak sekali. Coklatnya lezat sekali. Ada apa? Itu kan hanya laser. Aku tidak bisa tangkap semuanya. Matikan lasernya, matikan. Baiklah, ini juga tidak berguna. Aku tidak mau anak kucingku bermain dengan laser. Aku tahu mainan yang bagus. Apa itu? Cataclysm. Selesai, ini dia. Dia tidak mau main dengan sampah. Ini mainan yang keren. Bayi kucingku pasti senang. Sudah kubilang aku tahu tentang kucing. Hei, kamu ini siapa? Hawkmoth, ayo kabur darinya. Aku tidak peduli padanya. Aku di sini untuk mengambil jimat. Ambil saja di sini. Rasakan ini. Sudah cukup, permainan berakhir. Dia mencuri jimat kita. Bagaimana cara mengalahkannya tanpa kekuatan super? Beraninya kamu menyakiti teman-temanku. Hentikan. Sakit sekali. Kenapa kamu kuat sekali? Jimat kita. Ayo ambil. Rasakan ini. Mau ku serang lagi? Serahkan pada kami. Aku ikut. Kemenangan ini layak mendapatkan perayaan. Aku suka sekali keju. Keju. Kue ini jauh lebih enak. Sepertinya ada yang hilang. Ini tidak enak. Yang ini juga. Ini terlalu keras. Kamu sedang apa? Aku mencari penajam kuku. Perabotannya tidak bagus. Aku sudah memeriksanya sendiri. Anak kucing akan dapat perabotan terbaik. Super Chains. Wow. Tidak seperti penajam kuku bagiku. Yang aku mau tahu sebenarnya seberapa panjang talinya. Aku punya ide. Sambungkan ini dan lilit talinya. Lubangi ini dan selesai. Ayo cobalah. Sempurna. Anak kucingku pasti suka. Aku rasa mereka juga akan menyukai ini. Coba kulihat. Bagus sekali. Tentu saja, karena aku yang membuatnya. Apa permainannya membuatmu lapar? Tidak juga. Makanlah keju ini. Jangan khawatir. Seorang dokter harus memeriksa kondisinya. Halo,
Kucing kami menolak untuk makan. Di mana dokternya ya? Aku di sini. Tunggu sebentar. Aku merasa takut. Tenang saja, aku seorang dokter. Dia tidak mau makan apapun yang kami tawarkan. Bahkan keju. Bahkan keju. Kita akan mencari tahu sebabnya. Aku harus memeriksanya di belakang tirai ini. Baiklah. Rupanya kamu, tolong. Sepertinya ada yang aneh. Dia sangat takut pada dokter, tapi tidak apa-apa. Aku diculik. Hush, masuklah ke dalam kandang. Hah, apa ini? Kamu lagi? Kalian salah, aku dokter hewan. Kamu tidak apa-apa kan? Iya dan tidak. Apa maksudmu? Kalian menyelamatkanku tapi sepertinya aku mau melahirkan. Ups. Apa yang terjadi? Ini proses yang mudah. Oh, manis sekali. Tentu, mereka anak-anakku. Bantu aku membedong mereka. Ayo, tersenyumlah. Senyum. Hai, Ladybug, selamatkan aku. Ada vampir di dalam toko. Aku segera ke sana. Pegang mereka, aku akan segera kembali. Hai, Andy. Ada orang di sini? Mungkin dia sedang istirahat. Tokonya tampak aneh. Ada vampir! Tunggu dulu, kamu jangan mendekat. Aduh. Rasakan ini. Lawan super. Kamu yang minta ini ya. Aku jatuh cinta. Andy? Ladybug tahu namaku. Aku kan melihat blogmu. Ladybug berlangganan blogku. Bagaimana kamu bisa menjadi vampir? Aku yang sudah mengubahnya. Kenapa? Aku butuh rumah. Dan sebagai gantinya akan kuberikan penawarnya. Berikan. Kamu harus mengembalikan aku. Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Kamu mau? Tentu saja, aku kan pahlawan super. Courtney bisa mati karena iri. Apa? Kamu mengingatkanku pada seseorang. Banyak yang bilang begitu. Apa kita pernah bertemu? Aku rasa tidak. Atau mungkin hanya imajinasiku. Teman-teman, kalian tahu siapa aku? Beri komentar di bawah ya. Tidak butuh obat penawarnya. Baiklah, mulai bekerja. Nyaris saja. Kamu harus belajar gunakan kemampuanmu. Itu keren. Hei, jangan terburu-buru. Jangan khawatir, itu mudah. Teman-teman, bantu aku menambah kecepatan. Tekan tombol suka untuk membuatku lari lebih cepat. Maafkan aku. Tadi aku melewati rumahmu. Ini untukmu. Terima kasih. Bisakah aku terbang? Tentu saja. Wow. Kamu tidak bisa terbang. Halo. Apa ada mainan untuk... Oh, ada vampir!
kamu akan pergi dan melupakan semua yang telah kamu lihat. Kurasa aku harus pergi. Dan satu lagi, berlangganan ke blognya Andy. Situs yang sangat menarik. Apa? Dia pasti akan berlangganan. Ayo cepat ubah dirimu jadi manusia. Bagaimana dengan pelatihan? Coba kamu jelaskan ini. Aku tidak suka rumah ini. Ayo kita perbaiki. Wow, peluangmu besar untuk dapat obat penawarnya. Apakah kita perlu membuatkan mainan? Aku punya ide. Inilah yang kita butuhkan. Kamu yang terbaik. Tidak! Kamu tidak bisa lolos dari cinta. Menurutku kalian pasangan yang manis. Tidak ada yang bertanya padamu. Halo, aku perlu makanan hewan. Tentu. Oh tidak. Selamat datang di toko kami. Makanannya untuk siapa? Aku. Itu manusia serigala. Vampir dan manusia serigala adalah musuh. Kamu harus membantuku. Ini dia. Ini akan membantu. Tulang yang enak, terima kasih. Ayo, ayo. Kamu tidak akan lolos semudah itu sekarang. Apa kamu bilang? Tidak ada. Semoga harimu menyenangkan. Sayangku. Ayo kembali bekerja. Aku punya mainan untuknya. Ada yang kurang. Kamu bisa latihan. Lain kali kamu bisa menghajar anjing itu. Benar sekali. Apa? Aku harus memperkenalkanmu pada Courtney. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Aku menelponnya sekarang. Apa yang harus kulakukan? Ya ampun, topengnya. Courtney, aku baru saja menelponmu. Hai, tapi aku tidak dengar. Aku ingin memperkenalkanmu dengan teman baruku, Ladybug. Iya, dan aku Opie Labert. Dia baru saja di sini. Apakah dia buta? Aku tidak ada waktu. Kamu butuh bantuan? Kami sedang membuat rumah kucing. Oh, imut sekali ya. Dasar kamu pembohong. Aku bisa melakukan sesuatu. Kamu harus bertemu dengannya. Aku rasa tidak. Dia itu luar biasa. Dia pintar dan juga kuat. Wow. Lagi pula, dia punya banyak gawai yang keren. Gadis terbaik. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Kamu pasti lapar seperti vampir, kan? Enak. Di mana Ladybug? Aku mau pergi. Banyak pekerjaan. Tunggu dulu. Kamu belum bertemu dengan Ladybug. Hei, Romeo. Aku harus tidur di mana? Dimanapun kamu mau. Kamu itu kan kucing. Aku butuh tempat tidur. Kamu lupa apa yang dipertaruhkan? Tunggu. Akan segera aku siapkan semuanya. Aku kembali. Kamu dari mana saja? Aku melakukan pekerjaan pahlawan superku. Wow. Untuk apa peti mati itu? Ini tempat tidurku.
Hai, apa kamu juga vampir? Bukan, aku Cat Noir. Kamu sangat manis. Cat Noir? Terima kasih, kamu mematahkan mantra atasku. Ini tugasku karena aku pahlawan super. Aku mencintaimu, Ladybug. Ladybug. Apa kamu tidak apa-apa? Kamu membuatku takut. Kamu terlalu menakut untuk seorang pahlawan super. Wow. Tempat tidurmu cantik sekali. Kamu hebat, Andy. Tidak ada yang istimewa. Kerja bagus. Tidak. Bos pasti akan membunuhku. Lalu di mana aku harus mengasah cakarku? Aku tahu cara mengatasinya. Kita bisa membuat apa saja dari karton. Kamu menginspirasiku. Dia tidak akan pernah merusak barang-barang lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu barang-barangmu. Aku lakukan yang terbaik. Sekarang tinggal mengubahmu menjadi vampir. Tidak, aku tidak mau menjadi vampir. Kamu tidak akan lolos dariku. Kena kamu. Terima kasih ya. Apapun untukmu. Menggigit itu tidak baik. Tidak. Dia menggigitku. Kamu harus mengembalikan dia kembali. Hanya ada satu solusi. Pilih siapa yang akan berubah dan siapa yang tetap bersamaku. Kami akan membaginya. Tidak. Kamu harus memilih. Ini mungkin cukup. Ini akan berhasil, aku yakin. Rasanya seperti cola. Tidak ada yang terjadi. Karena itu memang cola. Kamu sudah menipu kami. Tentu saja. Semua orang lari dariku karena aku vampir. Oh, menyedihkan sekali. Tidak ada yang seperti itu. Aku butuh vampir untuk menjagaku. Biarkan kami yang menjagamu. Tapi kamu harus memberikan kami obat yang sungguhan. Apa kalian serius? Tentu saja, kamu kan sangat imut. Aku sudah kembali normal. Iya, aku juga. Aku mencari peliharaan. Wow! Apakah ada kucing vampir tinggal di sini? Namanya adalah Betsy. Tentu saja kami sedih. Aku telah membuat hadiah perpisahan. Mainan yang bagus. Rumah ini luar biasa. Aku akan beli rumah ini. Penderitaanku terbayar. Tugasku sudah selesai di sini. Tunggu dulu, bagaimana dengan kita? Senang bekerja sama denganmu, Andy. Kamu berhasil dengan sempurna. Terima kasih. Ini untukmu. Terima kasih ya sudah menggantikanku. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Menjadi pahlawan super itu menyenangkan. Minggirlah, gadis kecil. Hey. Apa ada orang di sini? Tadi itu apa? Hey. Permen ini buruk untukmu. Kejutan.
lawannya sepertinya mau kabur. Tangkap mereka! Hei, jangan! Jangan mendekat! Kamu membuat kami takut. Jangan kabur lagi ya. Ada apa ini? Kami tidak tahu. Tapi kami dulu seperti ini. Dulu aku sangat manis. Semua itu salahmu sendiri. Apa? Coba kamu ulangi lagi. Itu gara-gara kebodohanmu sendiri. Bagaimana kalau membangun rumah? Dan kita kembali menjadi normal lagi. Kita membutuhkan bahan-bahannya. Oh tidak, tamatlah kita. Jangan cengeng. Akan kubantu. Sementara itu kalian bisa membangun rumah. Di mana hewan-hewannya? Aku lelah. Rumahmu ternyata bagus ya. Lebih bagus dari tumpukan sampahmu. Lebih bagus lagi kalau sudah selesai. Misi selesai. Rumahku akan sama bagusnya. Aku mau yang itu juga. Jumbo Jos jadi hijau karena iri. Dia tidak akan tahu. Aku ketahuan. Aku hanya melihat-lihat saja. Kamu dalam masalah besar. Aku harus mencari ide. Akhirnya. Aku butuh bantuanmu untuk menyusun rumah. Tidak masalah, aku sudah berutang budi padamu. Terima kasih. Kamu bersenang-senang. Kamu akan segera mengeluarkanku. Dalam mimpimu. Apa? Sedetik yang lalu dia masih ada. Sudah kubilang kamu akan mengeluarkanku. Aku akan membalasmu. Apa? Sepertinya sulit ya? Jangan sentuh barang-barangku. Aku akan buat lebih menarik. Sudah cukup. Ayo buat kesepakatan. Kamu tidak menggangguku dan aku juga tidak. Setuju, tapi jangan menakutiku lagi ya. Hampir saja. Gorokanku sakit karena stres. Ini. Minumlah dan bantu aku membuat rumah hewan. Ayo tunjukkan apa arti kerja sama tim. Aku tidak mau. Aku lapar. Kamu sudah lakukan pekerjaan hebat. Untuk merayakan persahabatan baru kita. Terima kasih. Aku tidak marah lagi. Ketemu. Tidak kusangka kamu akan berhasil. Itu bagus. Tidak ada yang berubah. Bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Aku yang asli telah kembali. Bagaimana kalian berubah jadi monster? Kami akan mencari tahu. Kita akan berbelanja. Sudah terlambat.
Kalau aku tidak punya kekuatan super, maka kalian juga tidak akan punya. Ayo bersenang-senang.